Assalamualaikum, salam sejahtera, bismillahirrahmanirrahim. Bertemu kembali di Faizal Kapli Channel. Okey, hari ini kita ada sebiji azar ni. Azar Dewa Kelajuan NA. Ha, Purple Fire orang panggil. So, apa yang dia nak buat? Dia akan upgrade servo brake double layer. Okey. So, kita tak sempat nak buat tadi pasal cuaca pun agak hujan, jadi kalut lah, tak sempat nak ambil gambar video untuk konten sebelum masuk servo brake. So servo brake kita dah masuk, jadi kita akan kemas-kemas sikit lah wiring dia. Dah pakai twin port. Azhar ni ada ABS, dia dah pakai twin port depan. So belakang dia pakai single port. Okay, kita akan tengok apa dia punya respon dia lah selepas masuk servo brake. Pakai single port daripada model Toyota, tapi dia kaliper dia dah alih ke belakang dan agak comot sikit ya. Dia kena rajin juga ni, kalau cuci nampak lah bersih dia. Antara barang-barang yang kita dah buka sebelum masuk servo brake, so ni dia punya total body licin baik. Tinggal pasang lah. Ini dah pakai K20 coil daripada model Honda ni. Memang pickup mantap Pak Abu. Dulu dia ada buat tighter ni dekat kita. Wiring dia sorok-sorok sikit. Alright gang, okay, kita dah install servo brake ya. So kita buat test braking, tengok macam mana. Ha, depan twin port, belakang single port, servo brake double layer. Kutip botol ya bang. Okay, so kita akan tengok daripada tiang dulu, braking dia. Okey. Dengan kelajuan penuh. Terus melekat. Okey, dalam kelajuan 110 lah tadi. Lepas tu terus braking daripada tiang tu. Memang mantap lah. Anggaran dalam 12 langkah dah daripada tiang tu ke situ. Okey geng, servo double layer atas di dalam ni jentera Dewa Kelajuan. Memang mantap. Alright geng, dengan itu berakhir sudah konten pasal servo brake pada hari inilah. So kita jumpa lagi di lain episod . Hati-hati mandu, ingatlah orang yang tersayang. Semoga bermanfaat. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.